Seterusnya, Liverpool mara ke separuh akhir Piala Liga Inggeris selepas membelasah Southampton 6-1 di tempat lawan. Peminat yang teruja mula percaya pengurus baru klub itu, Jurgen Klopp, merupakan faktor peningkatan prestasi skuad itu. Dalam 11 perlawanan di bawah kendalian Klopp, Liverpool menang 7, seri 3 dan kalah sekali. Jumlah jaringan juga meningkat dan bolos turut menurun. Semua statistik itu mengembalikan senyuman peminat Liverpool, di mana Klopp berjaya memulihkan keyakinan pemain serta prestasi mereka yang teruk sebelum ini. Peminat juga sempat menyindir penyerang Manchester United, Wayne Rooney, yang melalui prestasi yang buruk berbanding Sturridge yang baru pulih dari kecederaan.